Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga tentunya, dan selamat berliburan karena hari ini hari Minggu. Saya sendiri juga libur. Ini saya sudah mulai keluar jalan ke arah MTR. Suasananya sangat sejuk sekali. Tidak hujan, juga sangat nyaman hari ini kelihatannya. Mungkin agak-agak mendung tapi enggak hujan. Selamat berliburan juga buat teman-teman seluruh BMI di Hong Kong. Jangan lupa selalu hati-hati dan selalu jaga kesehatan tentunya, karena ini udah mulai pergantian musim. Terkadang panas, terkadang dingin, sehingga sangat rentan. Harus jaga kesehatan benar-benar. Sini banyak nenek-nenek, kakek-kakek pada berolahraga. Saya mau berliburan, tujuan ke Tok Wawan. Janjian sama seseorang yang sama-sama sedang belajar menjadi YouTuber. Doain ya teman-teman, semoga saya dan teman saya semuanya yang masih pemula menjadi YouTuber, menjadi YouTuber yang sukses kedepannya dan terus berjuang, terus semangat, jangan sampai merasa lelah sebelum memetik keberhasilan. Maaf ya teman-teman, ini suaranya agak ngep-ngep karena belum sarapan mungkin. Ini sudah masuk ke Plaza Popcorn. Suasananya masih sepi karena ini masih terlalu pagi. Di sini jam
8 kurang teman-teman. Beda 1 jam sama Indonesia. Ini namanya Chung Kwan O Station. Kereta teman-teman. Kalau Indonesia ya sepur. Beli kertas dulu. Ini kantor kartusnya. Meh? No Philippines or Indonesia? Nah ini teman-teman, kita kalau masuk ke MTR harus tut. Nah, kalau udah tut, kita harus boleh masuk. Kita enggak bisa turun, eskalatornya rusak yang turun, jadi harus melewati jalan sebelah. Ini baru bisa teman-teman, enggak dari sana. Kalau yang sebelah rusak. Nah ini mau ke jurusan poin ya teman-teman. Not point. Ini keretanya, orang-orang masih pada ngantri karena masih 2 menit menunggu. The train to North Point is arriving. Please let passengers exit first. Nah, itu keretanya datang. Keretanya datang. Kita masuk. Sudah ada di dalam kereta. Thank you.
Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dulu video saya kali ini. Jangan lupa komen, share, and subscribe. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Dan terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.